Suger. Enak ya nggak usaha minuman. Monggo buka. Pak Rosidi. Buka. Kotenan iki. Nah. Buka bersama. Nah, iki. Kagiran ta se. Wis rawon. Nggih. Waria. Buka monggo. Buka. Ayo cep kanthi semesta kene. Matur suwun. Monggo buka. Pak Rosidi. Buka, kotenan iki. Nah. Buka. Buka bersama. Nah, iki. Kagiran tase. Wis rawon. Nggih. Tase. Waria. Buka monggo. Buka. Ayo cep kanthi semesta kene. Matur suwun. Ora abal-abal. Paham dulur ya. Syukur-syukur nek sampean jawab rahayu Kang, wujud kanthi selamat sakabehane titik. Salam satu nafas Kang, wujud kanthi selamat sakabehane titik. Paham dulur ya. Iki tak jelasno supaya runtut dadi sampean nek njaba. Ya iki minangka pengertian kanggo dulur-dulur kabeh, supaya cetha ya, supaya gamblang ya. Dadi nek eneng ucapan wujud apa rahayu jawabe sampean wujud ya. Terus nek eneng anu moro-moro iki anu sampean di anu wujud Bang, matur suwun. Sampean dilempari, maksudnya orang kok dilempari di anu, maksudnya disalami tembung wujud Mbak, wujud Mas, wujud anu, paham ya? Sama jawabnya matur suwun, paham maksudnya? Matur suwun, apa yang diarani wujud? Wujudnya ucapannya salam, matur suwun, suaranya kudu wujud juga suwun, makanya kan kita orang memberikan arahan matur nuwun, enggak kecuali sama matur nuwun kudu no sifat, no jobo utama sama pertama, kula nuwun, itu wujud ragangannya sama nuduna wujudnya sama, itu loh raganganku. Nah, seruan ini gue ngono. Paham dulu ya. Jadi sampean nek mertamu pomo nembunge kula nuwun karena assalamualaikum nek hal iku pokoknya tentang keteguhan keagamaan iku monggo jawabane menurut zaman sing wis umum. Tapi eneng pertanyaan eneng omongan sing urung umum sing urung iso di familiarno. Nah, iki tak budayano nggone seduluran kita ya kuwi kata-katane. Nek sampean diarani wujud, mon-mon diuncali tembung wujud, ya. Sama jawabe matur suwun. Iku. Paham ya? Sesuatu sing tak sampean iku mau. Paham dulur ya. Jadi nek eneng dulur ngucapno salam rahayu wujud iki, ya. Nek eneng rahayu wujud tapi nek sampean pengen jawabe lengkap, ya wujud kanthi selamat sakabehane titik. Ya, paham ya? Jadi kalau ada salam rahayu sebut anu kita jawabe wujud gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Nurjana bisa memahami gaduh-gaduh ini ya, Pak ya. Nah, terus kalau sampean mau menyampaikan salam kepada saudara-saudara kita, sampan mengucapkan salam tentang keteguhannya sampean, keagamaannya sampean, itu persilangan. Kang Sito gak pernah melarang, ingat-ingat tutur ya. Kang Sito gak pernah melarang sampean melakukan ibadah apapun, gak pernah melarang. Atau menyuruh sampean harus ibadah seperti ini, enggak. Itu hanya sampean, karena itu keyakinan sampean. Tapi Kang Sito di sini hanya kesejatian. Artinya laku, ya, laku jadi diri yang diarahkan Kang Sito. Ya, jadi jangan nganggap Pak Juto guru, jangan nganggap Pak Juto pembimbing, jangan nganggap Pak Juto pemimpin, jangan nganggap Pak Juto sesepuh, jangan nganggap Pak Juto sing liyane. Kang Juto itu bagian teko sampean dulur. Pokoke Kang Juto iki bagian teko sampean. Jadi plak-plak-plak-plak karo sampean lebih enak, lebih enjoy. Paham dulur ya? Jadi sampean
ngandani opo wae nang kono kudu ketemu. Ya, kudu ketemu. Jadi ucapan iki kudu ketemu. Makane kan sida ngarano arane napas 3 kali. Mapane jangan bohong atau ojo goro. Napas 1 kali, nek kudu jujur atau harus jujur. Napas 1 kali, jangan dendam atau jangan sombong. Terus napas 1 kali, adilnya diri pribadi. Ya, paham ya? Iki tok. Hanya ini saja yang diarahkan kan situ, liane enggak, ditutup mas jendelanya mas. Ya. Jadi kan situ enggak pernah memberikan arahan, sampean jangan melakukan ibadah ini, sampean harus melakukan ibadah ini, enggak ono, ya, enggak ono, sama sekali enggak ono. Iku sudah terikat karo sampean sendiri. Tapi nek jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong, iku wis pasti adilnya diri pribadi, paten, gak iso ditawar. Paham dulur ya? Dulur-dulur, kan situ arep cerita supaya sampean-sampean kabeh iki ketemu karo apa sing dadi keteguhane sampean. Iki kira-kira enek 50 dulur iki, kira-kira. Ono. Satu. Lebih ya? Lebih ya, matur suwun dulur ya. Dulur mono, ya dengarkan saudaraku ya. Sampean dengan atas dasar apa datang ke sini? Wes, dengar dulur ya. Apa kan Zito sing ngomong, Mbak? Ya, wes. Terus sing dari lain, nek terpancang? Kangen. Nah, iki bahasane sing tak terima. Temu kangen. Aku sing rapenan karo Mas Muklis ning ngomong, "Wes, njaluk digasake." Nah, karo guru besar ya aja. Sampean ki ora usah nganu ngono ya. Aku ki rumono dulur ya. Akeh dulur sing cemburu sosial. Dulur ngono ya. Paham dulur ya. Jadi sampean rene ki atas ketulusan iki lho dulur sing dadi guruku. Sampean-sampean kabeh ya. Jadi sampean ki dadi guruku. Mergo sampean berangkatnya dengan ketulusan. Cul sumeleh iku mau. Paham dulur ya. Saiki Kang Dito tak cerita supaya sampean paham laku wujud jiwa sempurna. Pahami dulur? Mungkin sing wis sering krungu utawa sing sering masuk YouTube jelasnya apal. Tapi iki tak jelasno dulur, roh-roh ana swara kuwasa nuduhi wujud, wujude swara kuwasa adil. Adil kuwi ngene dulur. Aja nglakoni apa-apa yen sampean jangan melakukan apa-apa jikalau sampean tidak berani menemui kebenarannya. Paham ya? Jangan melakukan apa-apa. Kowe aja ngomong apa-apa nek kowe ora wani mapakno kebenarane. Wis. Ya. Pahami dulur ya. Apa yang saya sampaikan ini nanti sampean pahami, setelah sampean nanti memahami enggak sampai enggak semua enggak bisa sampean terima, sampean bisa protes. Sampean bisa langsung usul sampean bantah. Sampean bantah Kang Dito dipersilakan. Tapi sampean harus bisa mapan nih, harus bisa menjabarkan. Paham ya? Arane Kang Dito kita semua harus melakukan ini. Jangan bohong. Ya. Harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong dan adilnya diri pribadi. Jawab dengan ketulusan. Ini arahan jahat atau arahan jelek? Ae. Ora padha nek loro, Bang. Weh, menurut sampean arahan iki piye, Dulur? Apik apa kurang apik? Apik. Eneng sing ora setuju kira-kira, monggo. Setuju. Paham, Dulur ya? Aku menehi arahan iki dulur, mergo aku kedawuhan supaya aku mandhano aku kuwasaku adil diri pribadi. Ya. Dadi arahanku iku ora ana keluar teko alur cerita keteguhan utawa etika kehidupan. Ya, dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam hidup berbudaya, dalam hidup bersama keagamaan,
tiga konsep, satu konsep kunci ini, ya kan? Jangan bohong, semua agama mengajarkan. Ono kira-kira sing ngajarno kokon gorot? Tak ono. Ora ono kan? Guru kuwi ora ono kan? Semua mengajarkan harus jujur. Berarti nek harus jujur berarti kan tidak bohong. Paham ya? Ojo sombong. Semua ajaran mengajarkan. Ya, semua ajaran tentang kesejatian, tentang keteguhan itu mengajarkan. Ya. Jadi tak ulangi lagi ya omongane Kang Jito supaya sampean pahami. Arane Kang Jito ojo goroh, kudu jujur, ojo gedam utawa ojo sombong, lan adili diri pribadi. Saiki sampean takjak bareng-bareng. Ono tembung laku wujudku utawa sejati, ya iku laku kesejatian utawa keyakinan. Sampean duweni keyakinan. Sapa wong sing jujur mesti bakal selamat. Suger enak ya nggih usaha minuman.